Hai, bertemu kita kembali dalam podcast Atas Bawah bersama saya, Kimia Syahri. Terima kasih kerana sudi setia bersama podcast ini. Ya, podcast ini ialah podcast tentang kehidupan, ya, perjalanan hidup. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Dan topik kita pada minggu ini adalah kecurangan, pilihan atau ketentuan. Ya, kedengaran klise bila kita cakap curang, siapa yang curang? Laki curang ke perempuan curang? Tiada klasifikasi gender sama ada laki maupun perempuan. Kedua-duanya berpotensi untuk melakukan kecurangan. Ini sebenarnya sedikit sebanyak menguji tanda kesetiaan sebuah perkahwinan, sebuah cinta dan sebagainya. Perlukah kita melakukan kecurangan? Dan adakah curang itu satu pilihan? Ataupun segala kecurangan ini dah ditentukan oleh Tuhan? Soalan itu saya tanya balik pada anda. Adakah anda sebahagian dari mereka yang melakukan curang? Ataupun sebahagian daripada mangsa kecurangan? Pada minggu ini, saya membawa sahabat saya yang juga mungkin pernah lalui fasa kecurangan dan juga belum pernah lagi melalui fasa kecurangan ini. Sahabat saya, Aiza. Terima kasih Aiza kerana sudi bersama dengan saya dalam podcast Atas Bawah ini. Hai. Okay, dari perspektif Aiza sendiri, kecurangan, pernah dicurangkan ataupun pernah mencurangkan? Dua-dua rasanya tak pernah. Bagaimana rasanya walaupun kita tak pernah melalui fasa itu, tapi pernah mendengar, pernah melalui juga fasa berkawan kan? Jadi apa yang you rasa? I rasa macam when you're in a relationship, I guess you always try to give your all kan? Tapi the other party macam betray trust orang. I cannot brain macam mana orang boleh mengokeykan perbuatan diorang macam tu. Like maybe okay fine, nafsu, semua orang ada nafsu, tapi I rasa at the same time you kena take control, know the consequences of your actions lah. Kalau you buat something, you macam ikut sangat feeling you kan, how it will impact the other person. You know, jika ada satu perkataan terlanjur mencurangi, are you agree with that? Terlanjur terbuat gitu kan. Dalam curang ni dia macam tak ada ter sebenarnya. Dia premeditated. Like kalau you dah tersuka somebody, you consciously akan macam macam nak pikat lah orang ni. You faham tak? Dia tak ada termnya. Dia bukannya macam you terjatuh ke apa benda. You macam ada feeling tu and you dwell on it sekejap. You macam terfikir, you macam, and then you macam okay, I'm gonna do it. So I rasa dia tak ada sangat terlanjur. Dia mungkin okay fine, you mungkin you macam nak kawan-kawan and then tiba-tiba you macam catch feelings ke apa benda. Tapi when you notice that, I think you as a responsible adult should stop yourself, macam evaluate what's going on. There might be a problem with your own relationship yang you macam tak sedar, yang you macam oh maybe there's something in my relationship yang I'm not getting. That's why I terasa macam gini dekat orang lain ni, dekat this third party. But I think that even when that happens, you should talk about it with your spouse or with somebody lah. Kita kalau kita buka social media, di Malaysia, social media nampak lihat sebenarnya isu curang ni dah semakin orang cakap merebak, membesar dalam komuniti, especially dalam masyarakat Malaysia. Dan kita nak sebenarnya benda-benda ni berlaku. Apa nasihat untuk mereka yang mungkin dalam stage yang nak ke arah itu, nak curang tu? I rasa if you're in a relationship and you macam terfikir macam nak curang, you kena ask yourself, am I being fair to the other person? Macam if you feel a certain way about somebody else, you patut cakap dengan partner you, oh okay, this is what I'm feeling, this is what I'm going through. If partner you boleh accept, then dia boleh accept. Kalau dia tak boleh accept, then you guys need to take it from there lah. That's what I think. Dan pandangan peribadi saya, kecurangan itu adalah satu pilihan, bukanlah satu kesilapan yang sepatutnya berlaku ataupun mudah untuk dimaafkan. Meskipun memaafkan tu buat hati lebih tenang kan, tapi orang kata tu mungkin boleh terima, tapi pahitnya boleh tentu kita boleh telan. Dan bersama dengan saya pada hari ini, Syazwan, sahabat saya juga, kita nak bercerita mengenai kecurangan. Terima kasih kerana bersama dengan saya dalam podcast ni. Sama-sama. Pernah dicurangi ataupun pernah mencurangi? Cara jujurnya dua-dua pernah. Kita mencurangi pun sakit, kita dicurangi pun sakit. Curang ni dia adalah satu pilihan. Dia adalah satu pilihan. Dia macam inilah, dia kalau tak ada
angin masakan pokok bergoyang. Ha, tu je. So kalau kita tak start, benda tak jadi. Ha, so kalau dari konteks dicurangi pula, kalau kita tak sedar yang kita dicurangi dan sampai bila-bila pun kita tak tahu sebenarnya kita dicurangi oleh orang tu. Saya letak nama A lah. A kawan saya. A bukan nama sebenar. So masa zaman belajar, dia buat macam jadual tau. Jadual yang dia kata, okay, waktu ni aku kena mesej dengan orang ni sekian-sekian. Jadi orang mana dia punya pasangan yang dicurang tu tak boleh kacau dalam tempoh waktu tertentu lah. Dia boleh kata ini bijak lah sebenarnya. Jadi sebenarnya ini bukanlah culture ataupun benda yang baik ya, untuk masyarakat kita lalui pada hari ini. Dan saya boleh katakan pengkhianatan itu diakhiri dengan kesakitan ya. Sakit bila dicurangi dan sakit juga bila mencurangi ya. Bila dilakukan tu sakit jugalah. Kan okay. Jadi apa nasihat Syazwan pada mereka di luar sana mungkin dalam fasa ke arah tu, ke arah nak curang tu, ataupun mungkin fasa terfikir-fikir nak curang. Apa nasihat Syazwan dan apa yang mereka boleh fikir? Okay, rasanya saya nak cerita balik kot tadi. Tiba-tiba dia macam dapat ilham lah cerita. Sebab dia berasal kisah benar, kisah diri sendiri sebenarnya. Diri sendiri dicurangi. So cerita dia, apabila saya dicurangi oleh bekas kekasih saya yang dulu. So cerita dia terjadi apabila satu pihak, iaitu saya ni, saya terlampau sibuk dengan belajar masa tu. Tapi saya tak adalah kata saya tak bagi masa. Mungkin sebab saya tak ada di sisi dia. Bila tak ada di sisi dia, dia rasa macam kurang kasih sayang dan kurang perhatian. Orang yang mencurangi ni, dia sebenarnya kurang kasih sayang ataupun kurang perhatian daripada orang yang dia nak. Jadi bila kes saya tu, bila saya terlampau sibuk sangat dengan belajar, dan dia ambil peluang tu untuk berkenalan dengan orang yang lebih ambil berat tentang diri dia. Jadi benda tu buatkan berlaku curang tu lah. Jadi apa yang saya boleh cakap, apa yang saya nak nasihatkan is, kalaulah orang tu terfikir-fikir untuk curang, nasihat saya cuba fikir macam mana perasaan berada dekat tempat orang yang dicurangi tu. So kalau rasa nak curang tu, cuba fikir, macam mana kalau orang yang aku sayang curang dekat aku balik. Apa perasaan bila nampak depan mata orang yang kita sayang ni keluar dengan orang lain. Dia macam, cuba fikirkan lah benda-benda macam tu. Ya, kerana kehidupan ni bukan hanya kita sendiri. Hidup ini umpama roda, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Dan teruskan berinspirasi bersama podcast Atas Bawah.